Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi di sini bersama channel Kang Sam. Mudah-mudahan pemirsa semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan berbagi informasi atau kabar terbaru mengenai pendataan calon peserta dan pelaksanaan asesmen nasional. Di sini, pendataan adalah proses pengolahan data calon peserta asesmen nasional sampai dengan waktu yang ditetapkan. Proses yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan meliputi data satuan pendidikan, biodata, dan data sosial ekonomi calon peserta asesmen nasional. Jadi, data yang dimasukkan itu adalah data satuan pendidikan, kemudian biodata, dan data sosial ekonomi calon peserta asesmen nasional. Kemudian pendataan calon peserta asesmen nasional dimaksudkan untuk mempermudah proses pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. Kemudian ini merupakan data satuan pendidikan dan peserta didik ini informasi untuk sekolah saja ya. Dan yang paling penting adalah untuk operator. Ini juga sama. Nah, ini untuk umum. Peserta asesmen nasional yang pertama adalah untuk jenjang SD dan sederajat. Tingkatan kelasnya yaitu untuk tingkatan SD, siswa yang diambil adalah siswa kelas 4 yang berada di semester genap. Berarti untuk tahun depan, yakni tahun 2021, itu siswa kelas 4 yang berada di semester genap itu yang didata. Sehingga nantinya pas ujian, mereka berada di kelas 5 semester ganjil karena untuk ujian asesmen nasional, rencananya tingkatan SD itu dilakukan pada semester ganjil tahun 2021-2022. Yang kedua, untuk jenjang SMP dan sederajat. Tingkatan kelasnya itu untuk kelas 8. Kemudian yang ketiga, jenjang SMA sederajat dan SMK sederajat. Tingkatan kelasnya untuk kelas 11. Yang keempat, paket A dan ULA, tingkat 2 atau kelas 6, paket B dan WUSTO, tingkat 4 atau kelas 9, paket C dan ULIA, tingkat 6 atau kelas 12. Ini merupakan tingkatan kelas dan jenjang untuk peserta asesmen nasional. Kemudian ini merupakan biodata peserta didik, calon peserta asesmen nasional. Jadi data-data yang diperlukan adalah yang tertera di bawah ini ya, silakan bisa dibaca. Ini nantinya akan diinput ke pendataan. Ini merupakan biodata peserta didik yang harus diinput ya, silakan bisa dibaca, beserta biodata ekonomi sosial. Kemudian ini merupakan mekanisme pendataannya ya, bisa dibaca, silakan. Nah, dan yang paling penting adalah ini. Proses sampling dilakukan secara acak oleh sistem pada laman pendataan asesmen nasional dengan proporsi jumlah siswa per program studi SMA sederajat, bidang keahlian untuk SMK, dan rombel SMP dan SD sederajat. Jadi nanti untuk peserta asesmen nasional itu tidak ditentukan oleh sekolah, tetapi sekolah hanya menginput saja untuk jenjang yang dibutuhkan. Kemudian nantinya yang akan menjadi peserta asesmen nasional adalah hasil dari acakan peserta, yakni merupakan sampel ya. Kemudian setelah proses sampling dilakukan, akses satuan pendidikan untuk tarik data nantinya akan ditutup. Kemudian di sini jumlah peserta pada jenjang SMP sederajat, SMA sederajat, dan SMK sejumlah 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Jadi, untuk tingkat SMP, SMA, SMK, dan sederajat, jumlah peserta asesmen nasional adalah 45 orang sebagai peserta utama dan 5 peserta sebagai peserta cadangan. Jadi, cadangan ini dipakai apabila nantinya yang 45 peserta utama ada yang tidak bisa mengikuti, sehingga yang dipakai adalah penggantinya yang 5 peserta cadangan ini. Kemudian untuk jenjang SD sederajat, pesertanya adalah sejumlah 30 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Kemudian
Bila peserta didik kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan, yakni 45 untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK sederajat, kemudian 30 untuk jenjang SD sederajat, maka seluruh peserta didik yang didaftarkan akan diikutkan tanpa ada cadangan. Ini merupakan alur data ya. Silakan bisa dibaca yang akan saya sampaikan mengenai garis besar saja untuk informasi publik ya secara umum. Ini alur proses pendataan calon peserta asesmen nasional. Silakan bisa dibaca ya. Ini juga sama alur proses pengolahan data. Ini mekanisme pendataan. Kemudian tugas dan tanggung jawab pengelola pendataan. Nah, kemudian untuk jadwal proses pendataan calon peserta asesmen nasional 2021 tanggal 30 Desember 2020 itu adalah batas terakhir proses import data calon peserta. Jadi, mulai dari sekarang para operator itu harus menginput semua data-data yang dibutuhkan untuk calon peserta asesmen nasional. Sehingga nantinya pada tanggal 30 Desember 2020 itu akan dilakukan proses import data dari data yang sudah diinput. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 itu adalah proses sampling cetak DNS. DNS itu merupakan daftar nominasi sementara. Jadi di sini akan ada proses samplingnya. Nah, kemudian ini distribusi oleh pengelola pendataan kabupaten atau sekolah. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2020 itu dilakukan proses penomoran peserta dan cetak DNT. DNT adalah daftar nominasi tetap. Jadi dari sementara ini nanti akan dijadikan nominasi tetap. Kemudian didistribusikan oleh pengelola pendataan provinsi. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 itu merupakan pemeliharaan data oleh pengelola pendataan provinsi. Dan pada tanggal 16 Februari 2021 itu merupakan proses pemeliharaan data oleh Pusmenjar. Jadi ini alurnya ya, jadwal proses pendataan. Oke, ini lanjut bisa dibaca-baca saja. Ini laman pendataan asesmen nasional ya, ke sini situ apa? Alamatnya. Ini ranah operator sekolah ya. Nah, ini merupakan rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional, yakni untuk AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadwalnya adalah untuk kelas 11 SMA dan sederajat, ya, di sini termasuk Madrasah Aliyah, pelaksanaan ujian asesmen nasional itu direncanakan pada bulan Maret minggu pertama. Kemudian untuk kelas 11 SMK sederajat pada bulan Maret minggu kedua, kemudian untuk kelas 8 SMP dan sederajat termasuk MTS ya, dilaksanakan pada minggu ketiga masih bulan Maret. Kemudian untuk paket C itu dilaksanakan pada minggu keempat masih bulan Maret. Kemudian untuk paket A dan paket B itu dilaksanakan pada minggu pertama bulan April. Kemudian di sini ada jeda 14 April sampai 13 Mei itu bulan puasa ya Ramadan. Sehingga yang terakhir adalah pelaksanaan ujian asesmen nasional untuk jenjang SD. Yakni yang mengikuti ujian adalah kelas 5 SD atau MI sederajat ya. Dilaksanakan pada bulan Agustus setelah libur Idul Fitri ya tentunya di sini. Kita lanjut. Nah, di sini ya, asesmen nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan tiga instrumen. Yang pertama, itu mengenai asesmen kompetensi minimum. Di dalamnya, mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian, yang kedua itu mengenai survei karakter. Mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu merupakan survei lingkungan belajar, yakni untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Kemudian,
Ini diikuti oleh murid, guru, dan kepala satuan. Jadi bukan cuma murid saja, guru juga ikut, kepala satuan juga ikut. Untuk murid atau warga belajar, untuk persekolahan peserta adalah sampel siswa kelas 5, 8, dan 11. Nantinya, sebagai sampel itu dipilih secara acak. Kemudian untuk pendidikan kesetaraan, peserta adalah warga belajar kelas 6, 9, dan 12 yang memerlukan. Kemudian, setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian, untuk guru di sini, semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri, begitu juga kepala satuan pendidikan. Semua kepala satuan pendidikan mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Kemudian, untuk alokasi waktu asesmen nasional, jenjang SD, sederajat, pada hari ke-1, dilaksanakan tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit, sehingga waktunya pada hari ke-1 untuk jenjang SD adalah 95 menit. Kemudian untuk hari keduanya, yang pertama itu adalah tes numerasi selama 75 menit, dan dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Jadi waktunya masih sama ya, selama 95 menit. Kemudian untuk jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat, pada hari ke-1, tes pertama yakni merupakan tes AKM literasi selama 90 menit. Kemudian dilanjutkan dengan survei karakter selama 30 menit. Jadi waktunya adalah 120 menit atau 2 jam. Kemudian pada hari keduanya, itu dilaksanakan tes AKM untuk numerasi selama 90 menit, dan dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Jadi waktunya untuk hari pertama dan kedua itu sekitar 120 menit atau 2 jam. Nah, ini merupakan rincian alokasi waktu pelaksanaan asesmen nasional untuk SD sederajat, kemudian untuk SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi, dalam satu hari pelaksanaan ujian asesmen nasional, itu dibagi ke dalam 3 sesi. Hari pertama itu ada 3 sesi, kemudian untuk hari kedua juga ada 3 sesi. Ini sama ya untuk jenjang SD sederajat dan SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi untuk tiap sesi pesertanya ada 15 orang, sehingga untuk 3 sesi itu jumlahnya adalah 45 orang. Adapun dalam tiap sesi pelaksanaannya adalah untuk hari pertama pukul 7 sampai 7.30 itu persiapan tes, 7.30 sampai 8.45 itu pelaksanaan tes literasi, kemudian untuk pukul 8.45 sampai pukul 9 itu merupakan penjelasan survei, dan pukul 9 sampai pukul 9.20 itu merupakan pelaksanaan tes survei. Begitu juga untuk sesi yang kedua. Pukul 7 sampai 7.30 itu merupakan persiapan tes, kemudian dilanjutkan pukul 7.30 sampai 8.45 itu merupakan tes numerasi. Jadi, untuk 7.30 itu diawali dengan tes AKM ya. Hari pertama itu literasi, dan hari kedua adalah numerasi. Untuk pukul 8.45 sampai pukul 9 itu penjelasan survei, dan pukul 9 sampai pukul 9.20 itu pelaksanaan tes survei. Jadi, untuk hari pertama dan kedua, yang membedakannya adalah AKM-nya. Jadi, ini literasi dan ini numerasi. Untuk surveinya sama ya jadwalnya. Kemudian, untuk SMP, SMA, SMK sederajat, hari pertama sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu sama ya. Untuk sesi 1, pukul 7 sampai 7.30 itu merupakan persiapan tes. Pukul 7.30 sampai pukul 9 itu pelaksanaan tes literasi. Pukul 9 sampai pukul 9.15 itu penjelasan survei. Kemudian dilanjutkan pukul 9.15 sampai pukul 9.45 itu pelaksanaan tes survei. Untuk hari kedua, pukul 7 sampai pukul 7.30 masih persiapan tes sama ya. Untuk pukul 7.30 sampai pukul 9 itu pelaksanaan tes numerasi. Pukul 9 sampai pukul 9.15 itu penjelasan survei, dan pukul 9.15 sampai pukul 9.45 itu pelaksanaan tes survei.
Jadi, untuk jenjang SD sederajat, SMP, SMA, SMK sederajat, rincian pelaksanaan ujian asesmen nasionalnya itu sama. Yang membedakan adalah waktunya saja ya. Jadi, untuk SD sederajat itu kurang lebih 95 menit. Untuk jenjang SMP, SMA, SMK sederajat, waktunya adalah 120 menit. Hari pertama adalah ujian AKM, yakni literasi. Dan hari kedua adalah ujian AKM untuk numerasi. Jadi, ini merupakan informasi poin-poin penting pelaksanaan asesmen nasional ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.